Oke. Bang Jupu baca komen kalian. Dan kali ini kita akan lanjut lagi battle prekursor melawan semua NPC terkuat. Tapi kita perkecil 1 juta kali ya. Okay. Sebelum nonton jangan lupa pencet tombol like dulu ya guys. Terima kasih. Let's go! Oke, guys. Jadi di video kali ini kita bakal lanjutin lagi main Gary Mode dan kita mau battle-battle lagi ya, Nick? Iya. Kita mau battle dan NPC-NPC-nya mau kita kecilin atau kita kegedein. Atau kita gedein, gitu maksud Bang Jopo. Dan sekarang Bang Jopo pakai Ultraman. Jingga, woi. Jingga mah warna. Jingga ini. Kalau kali, kalau kalian suka dengan Ultraman, mungkin nanti di video selanjutnya kita bakal nge-review seluruh Ultraman yang ada, woi. Ini lagi seru itu. Jadi Bang Jupu ada beberapa player model yang bentuknya itu Ultraman. Di sini kita bisa lihat, dan kalau misal kalian suka nanti kita bakal bikin video khusus. Makanya kalian komen di bawah dan jangan lupa dikasih like juga. Dan pastinya sebelum mulai kita promosi dulu. Kalau kita hari ini pakai baju yang sangat-sangat keren, kalau kalian mau punya juga baju kayak punya Bang Jupu gini atau punya si Mika Jel gini, kalian bisa cek deskripsi video di bawah. Bisa beli via mana, Mik? Tokopedia juga siap. Woi, parah bener nih. Oke, kita langsung saja mulai. Dan kemarin banyak banget teman-teman yang request kita untuk keluarin prekursor. Sebenarnya kita udah pernah ya ngecilin prekursor, tapi mungkin teman-teman nggak ngelihat. Kita bakal coba ulang dan kita bakal ngelawanin sama Giant with Red Dot. Itu menang siapa ya? Nah, kita langsung coba aja. Kemarin itu kan di bagian Trevor Henderson. Terus ini dia. Nah, kita bakal keluarin dulu di sini, guys. Sana dulu, guys. Ini kita harus jauh-jauh, guys, karena ini gede banget itu. Kalian bisa lihat kakinya gede banget. Nah, tuh ini suaranya benar-benar kegedean ya. Nah, itu dia, guys. Dia benar-benar nutupin awan ya, Mik, sampai mendung kayak gini, dan kita bakal ula-ula dulu, Mik. Iya. Nah, ini Mik, kamu ula-ula, Mik. Mik. Ke sini, Mik. Kita bakal ngasihin prekursor dan kita mau coba battle ngelawan si Giant with Red Dot ya. Kemarin okay. Karena Giant with Red Dot itu benar-benar OP, guys. Kita mau coba nih ya. Nah, ini dia. Dah, cukup. Segitu dulu, Mik. Jangan terlalu kecil, Mik. Nanti kasihan dia. Jadi, kalau dikecil... Wow, ternyata kekuatannya itu luar biasa ya, guys. Tuh, guys, dia bisa meleduk-leduk gitu, guys. Prekursor, Lucky Block. Siapa Lucky Block? Kita keluarin Lucky Block. Iya. Nah, ini, guys. Jadi, kalau bentuknya itu dikecilin tuh mukanya itu mirip sama si itu ya. Sama Derek ya. Kamu tahu Derek nggak? Ya iyalah, kan kita... kenapa ini berkurang, weh? Weh, malah hitam. Kok ada ini sih? Kok ada... Dok, siapa? Kartun Dok? Maksud Bang Jupu Kartun Dok ya? Kenapa dia bisa ada ini, weh? Minggir, weh. Weh. Ini ganggu aja. Bang Jupu kenapa berkurang lagi? Guys, ini kenapa setiap Bang Jupu dia keluar ini kartun doknya ini. Wah, kartun. Bang Jupu, tolong. Ini darahnya berkurang. Kita ganti baju, cuy. Malah error. Gitu kan tuh, guys. Setiap Bang Jupu dia keluar kartun dok. Ini kita udah ganti map dan di sini kita udah munculin prekursor kesayangan kalian. Walaupun mukanya jelek. Kita bakal keluarin battle yang pertama ngelawan Giant with Red Dot. Mana Mi? Nih, the Giant with Red Dot. Kita mau coba yang minion dulu kali ya. Nah, yang kecil aja, yang kecil. Minion sini nih. Kita bisain juga, cuy.
Oh ini kita gedein ya, benar-benar kita gedein ya guys, supaya ukurannya seimbang ya. Nah guys, kita bakal gedein sampai dia ukurannya sama dengan, tapi ini dia kecil banget darahnya Mi, kayaknya dia langsung dihajar nih Mi. Kita coba dulu deh ya. Oke, kalian jangan lupa komen di bawah siapa yang bakal menang. Ini kalau dilihat darahnya, dia darahnya cuma 60 guys. Mungkin sekali sentil doang sama si prekursor. Langsung dimamam. Yaudah, kita bakal mulai saja. 1, 2, 3. Go! Kan bener kan, ketahuan jumpo kan? Itu darahnya terlalu kecil guys, karena itu dia merupakan anak boy. Ini meleduk-leduk kayak gini. Sabar. Belum keluar. Woi. Ini nakal banget dia, mau pulang lagi. Belum selesai ini. Videonya belum selesai, woi, jangan pulang dulu. Aduh, ini si Mamang kenapa gerbang? Ini kedalang, cuy. Hah? Kedalang. Dorong siapa ini? Ini kedalangan tuh, cuy. Kita yang ini dulu, cuy. Nah, jangan nanti lama lagi kita ngeluarin, biarin aja. Kita langsung keluarin aja nih. Lama itu ngilanginnya. Oh, ini belum di disable. Nah, itu di disable dulu nih. Dibilangin. Warna betul nih. Jadi dia berubah-berubah gitu ya, guys. Warnanya dari kuning jadi hijau, jadi biru, jadi merah. Pokoknya suka-suka dia aja nih. Kita bakal keluarin the giant with red dot yang gede. Okay. Nah, kita bakal keluarinnya agak jauh dulu, guys. Sekarang kita Woi, jangan licik. Wah, parah nih, parah. Dia selalu curi start, guys. Dia selalu curi start nih, guys. Wah, licik ini. Woi, licik. Kamu licik. Itu jangan keluarin damage dulu. Woi, baru dikecilin. Nih. Kamu sana. Wah, itu kamu. Udah, langsung aja. Mulai. 1, 2, 3. Oh. Nah, lo. Mana dia? Wah, itu dia, guys. Sini, naik, guys. Woi, aja. Wow. Ini dia licik banget, guys. Dia pakai laser, guys. Tuh, guys. Oh. Ini dari jauh kayak gitu, guys. Woi. Kamu sana deket tuh. Nah. Boom. Wow. Kalian bisa lihat, guys. Darahnya prekursor udah berkurang. Guys. Dia jadi putih gini, ya. Wow. Ini kayaknya dia dari jarak jauh deh kekuatannya, Mik. Tuh. Dia si Giant with Red Dot-nya nggak bisa mendekat tuh. Dia kayaknya punya tenaga dalam itu, Mik. Tuh. Meleduk lagi tuh. Tuh. Jadi dia pukul tuh dari jauh tetap kena, guys. Kena damage ya. Coba kita cek darahnya berapa. Tuh, darahnya berkurang, Mik. Tuh. Coba kita deketin aja ya, Mik. Nggak deket-deket nih, sana tuh. Wah, mental dong. Wah, ternyata. Iya, ini dia, kita nggak bisa deketin, Mik. Begitu kita deketin, langsung ditendang sama dia. Duh. Mana dia? Nggak. Mana dia? Nggak ada tulisannya kalah, Mik. Masih hidup, Mik. Tapi nggak tahu di mana, Mik. Kok di mana dia? Tuh. Kok di mana, Mik? Masih dia masih ngeluarin damage gitu, tapi nggak tahu di mana. Oh, gimana nih, siapa yang menang ini? Mik, apakah Giant with Red Dot? Soalnya nggak kalah ini. Coba ya, kita bakal ilangin ya. Tuh, hilang ya, satu. Tuh, prekursornya masih hidup guys, tapi nggak tahu, dia mungkin kabur dia ya. Soalnya kesel itu dia deketin sama dia. Gimana, kita mau rematch atau lanjut aja? Lanjut. Yaudah, karena kata si Mik lanjut, kita bakal lanjut. Dan okay. Sekarang kita bakal cobain prekursor sama behemoth sesuai dengan komen-komen kalian ya. Kemarin Bang Cupu bacain komen-komen di video sebelumnya. Katanya, Bang, cobain behemoth dikecilin terus prekursor dikecilin baru diduelin. Siapa yang menang? Oke, kita bakal coba nih. Kita bakal keluarin dulu behemothnya ya. Mana behemothnya? Ini stop dulu. Oh iya, bener-bener. Nanti dia lari-lari kalau nggak dilangi. Aduh, ini selalu aja kalau kita ngeluarin behemoth itu dia. Ini makhluk underground ya guys. Jadi dia ada, cuman kayak ngorok gitu, Mik. Coba cobain lagi. Baik ya. Ada kan? Kecil tapi suaranya dia kayak ngorok gitu. Nah, kita kecilin ya. Kecilin dulu.
Ini kita langsung aja ngelawanin sama prekursor ya, guys. Gue coba ngeliat di mulutnya, cuy. Oh, mau lihat mulutnya. Mulutnya giginya bersih, Mik, tuh. Rajin sikat gigi dia. Coba lihat bulunya, cuy. Ini kayak barat ya. Kalau di mobil aja. Coba masuk ya. Wah, gak kelihatan, Mi, soalnya kita kecilin tuh. Ini badannya, jepurnya jadi kecil loh. Kelihatan lidahnya sekarang, doang. Sekarang di bawahnya lidah, cuy. Di bawahnya lidah? Bawahnya lidah gak ada apa-apa. Apa ini? Oh, ada kulitnya tuh, Mi. Kulitnya tuh, ada kulitnya tuh. Kayaknya sakit, cuy. Iya. Tapi dia giginya bagus, Mi. Dia rajin gosok gigi. Makanya kamu kalau giginya udah ganti gigi, nanti kamu rajin gosok gigi ya, Mi. Cuy. Hah? Tinggal satu doang tuh gigi kamu. Eh, mana tadi? Oh, nih. Kita kecilin gak? Nah, sini kamu, woi. Kita jadiin kadal dulu, guys. Kita bakal aduin. Satu kali lagi ya, cuy. Sama prekursor. Oke. Okay. Satu kali lagi, cuy. Nih, satu kali lagi. Nah, ada tuh. Nah, Bang Jumbo bakal keluarin. Masih kan aku aja. Udah, cukup. Nah, ini kita keluarin yang lawannya nih. Eh, kecilin dulu nih. Ini kamu yang kecilin aja nih. Ini. Gila, ini bangunnya gede banget, guys. Makannya apa ini ya, prekursor ini ya? Makanya bisa gede kayak gini. Makanya bocil-bocil kayaknya nih. Wow, wow, nah. Kan gedenya sama, cuy. Nah, ini ukurannya udah sama ya, guys. Kita bakal foto dulu. Jadi, sesuai permintaan kalian, yang ini behemoth, yang sebelah kanan, yang kiri prekursor. Sama-sama makhluk paling besar yang pernah dibuat Trevor Henderson di bumi. Kenapa bau topinya dikebalik-kebalik gitu, woy? Yaudah, langsung saja. Sebelum mulai, kalian komen di bawah siapa yang menang. Bang Jupu jagoin si prekursor. Satu, dua. Bang. Sama doi. Ditemuin teman-teman. Satu, dua. Ini Bang Jupu tangkap, Bang Jupu kili-kili kitikin lo kamu. Ayo, satu, hey. Satu, dua. Udah, Mik, woy. Nggak mulai-mulai. Ini Bang Jupunya. Satu, dua, tiga. Dibilangin loh. Capek deh. Langsung ditelan sama bumi, cuy. Iya, soalnya dia kekuatannya gede, aslinya tuh kan dia badannya gede, prekursor. Jadi begitu dia ngeluarin kekuatan ya langsung gempa bumi, ditelan itu behemothnya. Ini di atas kenapa masih jadi asap-asap gini ya? Langsung ditelan, guys, nggak pakai lama, guys. Ini kenapa dia masih geter-geter kayak gini, woi? Eh, ngapain kamu? Ayo, bingung. Udah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita bakal lanjut lagi battle. Kali ini kita bakal adu prekursor melawan The Man with Upside Down Face, gitu kan. Kita bakal kecilin dulu si prekursornya, karena dia rusuh banget, guys. Nah, dah, segini ya. Ini udah seukuran sama itu belum? Udah seukuran sama siapa? Upside Down Face belum? Coba ya, kita keluarin ya. Coba. Yang ini. Nah. Wah, masih gede. Masih kegedean. Kecilin lagi ya. Upside Down Face aja, cuy. Hah? Ini aja yang gede-gedean ya. Ya. Nah, biar agak kegedean gitu. Nah. Nah, udah nih ya. Segini ya. Ya. Hop, nah, siap nih. Siap. Tuh, siap. Ukurannya sama, guys. Bang Jumbo bakal foto dulu. Nah, sebelum mulai, kalian komen dulu di bawah siapa yang menang. Kamu jagoin siapa? Jagoin yang menang. Nih, dengar suaranya nih. Oke, kita bakal mulai ya. Satu, dua, tiga. Ini bakal cepet deh. Bener-bener GG, guys. Bener-bener GG. Cuma sekali sentuh doang hilang tuh prekursor. Katanya monster terkuat, padahal ini yang lebih kuat ini ya. Jadi kalau kan jagain upside
kalau kita nyentuh dia guys, itu kita langsung mengletar guys. Tuh kan, nggak percaya kan? Jadi itu kita nggak boleh sentuh the man with upside down face guys, karena dia ngeluarin damage yang langsung instan langsung menjemput. Oke, kita bakal coba siapa lagi Mi? Siapa yang mau kita gedein, siapa yang mau kita kecilin? Udah dihilangin. Apa kamu batuk-batuk? Minum dulu. Aduh, ini minum dulu. Oke guys, kita bakal lanjutin battle terakhir di video kali ini. Kita bakal ngadu aircraft shark melawan prekursor. Ya. Aircraft-nya itu yang glowing aja langsung cuy. Yang glowing? Iya. Oke, kita bakal keluarin dulu nih. Bang Cupu bakal keluarin prekursor, tapi belum bikin nih. Iya, gitu kan, gitu. Jalan dulu, woi. Nih Bang Cupu kenain tuh. Kalau kita kecilin bayangannya yang di awan tuh jadi hilang juga ya guys. Pantai aja. Iya ini Bang Cupu klik tuh, kecil tuh dia. Ini kita. Aku lagi pantai cuy. Kamu mau di atas apa di bawah nih? Betulnya mau di atas itu apa di bawah? Hah? Mau di atas apa di bawah? Woi. Malah jatuh gitu kan. Ayo woi, kita mau keluarin aircraft sharknya nih. Mana aircraft sharknya? Sebelah sini ya? Iya. Nih, glowing aja, yang glowing, berarti yang berserk ya? Iya. Nih, Bang Cupu bakal keluarin nih. Oh, waduh. Terlalu dekat guys. Wow. Mana Bang Cupu? Bang Cupu malah nyasar. Atas woi. Kita kecilin dulu. Ini kegedean. Tuh guys. Jadi dia itu kalau yang berserk itu dia mengeluarkan cahaya warna biru. Ini benar-benar silau, coy. Mana itu nggak kelihatan, Mik? Nggak kelihatan, Mik? Itu. Ntar ya, Bang Cupu kecilin dulu, guys. Ini cahaya glowing banget, cuy. Iya, soalnya kamu mintanya yang glowing. Ini kalau misalnya dia terancam ya, guys, dan darahnya dia berkurang, dia bakal ngeluarin ulti sampai jadi glowing gini. Ini nggak kelihatan jadinya, weh. Udahlah, kita turun aja ke bawah ya. Cintanya berkurang. Nggak kelihatan tapi, Mik. Ini, Mik. Gimana, Mik? Kita nontonnya, Mik. Iya. Udah sini aja lah. Nih, guys. Ini nggak kelihatan. Soalnya dia keluar cahaya gitu. Ini apa tadi, cuy? Mana? Yang ini. Ini. Aircraft shark. Cuy. Yang berserk. Ini, cuy. Apa itu? Malah main popi. Kita mau battle, woi. Aduh. Yaudah, itu aja. Satu. Dua. Tiga. Go. Boom. Wow, mental, guys. Mental malah Bang Cupu yang dihajar. Udah jauh. Sini. Udah jauh. Sini. Tuh. Udah, dari sini aja. Nah, biar kena damage kita. Woi. Ya. Jangan dicatoin nanti. Nanti mengletoy lagi, Mik. Aduh. Tuh, guys. Kalian bisa lihat ya, guys. Digigit-gigit. Nggak kelihatan, tapi saking glowing kayak gini, woi. Kenapa malah Bang Cupu yang nggak mula-mula, woi? Iya. Aduh, battle-nya malah kamu asik sendiri. Katanya mau battle yang besar, tuh. Tuh, guys. Tuh, guys. Kalian bisa lihat ya, guys. Walaupun di sini dia sangat-sangat silau, masih bisa kelihatan tuh. Oh. Malah Bang Cupu lagi yang kena dong. Aduh. Ini gimana caranya, Mik, supaya kelihatan, Mik? Mik, itu gimana caranya, Mik? Tidak. Ini kamu yang minta nih malah. Tuh. Malah ngamuk ini hiunya. Mana tadi? Wah, ini prekursornya di sini tuh. Capek dia kayaknya, guys. Soalnya... apa ini? Dia ngeluarin apa itu? Oh, Mik! Dia ngeluarin anak buah, Mik! Wow! Apa itu, Mik, bentuknya, Mik? Aduh! Cuci, lihat tadi. Ternyata ini dia, prekursor tuh dia bisa ngeluarin anak buah, guys. Dia punya domba, cuy. Iya, kayak sound the ship itu kayaknya, ya? Iya. Wah, ini rusuh banget sih, guys. Ini rusuh banget sih. Aircraft shark ini kayaknya nggak bisa diduelin ya, guys. Soalnya dia benar-benar rusuh, guys. Tuh. Masih mau nyerang lagi dia. Dia dekat.
Gimana caranya? Dari sini aja, dari sini. Yaudah, kita lihat dari sini ya. Nah, tuh. Di sini dia jadi mode batu, guys. Wow, badannya tuh jadi hitam kayak gini tuh. Tuh kalian bisa lihat, guys. Ini kayaknya dia mode maksimalnya ya, guys. Dia berubah jadi batu, guys. Wow. Oke, mantap. Ya. Enggak. Enggak apa? Enggak main. Enggak jelas. Nah, itu tadi, guys. Kita udah melakukan battle antara prekursor lawan siapa tadi? Lawan. Lupa dia, kasihkan main pop itu kamu tadi kan. Lawan aircraft shark, udah. Ngelawan behemoth, udah. Terus ngelawan the man with upside down face, udah. Giant with red dot juga udah. Sebagian besar dia menang, tapi kalah sama si the man with upside down face. Ya udah deh, sekarang kamu closing sana. Oke, okay, defense.